Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Bersama saya Anggun Akhtar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selamat pagi. Pemirsa, kita awali berita pada pagi hari ini, yakni di tahun 2025, sistem kamar kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan akan digantikan dengan sistem kamar rawat inap standar atau KRIS. Begitu juga dengan besaran biaya dan atau iuran baru, anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah bergerak cepat dalam membuat kebijakan yang menyangkut pembiayaan sistem KRIS sebelum diberlakukan pada 2025. Di tahun 2025, sistem kamar kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan akan digantikan dengan sistem kamar rawat inap standar atau KRIS, begitu juga dengan besaran biaya atau iuran baru. Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah bergerak cepat dalam membuat kebijakan yang menyangkut pembiayaan sistem KRIS sebelum diberlakukan pada 2025. Rahmat Handoyo mengatakan, Komisi 9 masih menunggu penjelasan dari Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional terkait konsep dasar dan desain utuh pemberlakuan sistem KRIS dan pembiayaannya. Perubahan kebijakan tersebut jangan sampai memberatkan rakyat, terutama peserta BPJS Kesehatan yang bersifat mandiri. Pasalnya, peserta mandiri tidak mendapat bantuan dari APBN seperti peserta dalam kategori penerima bantuan iuran atau PBI. Ya, bahwa pembahasan KRIS, kebijakan KRIS itu harus diimbangi dengan cara holistik. Tidak hanya sebatas kesiapsiagaan dari rumah sakit itu sendiri, tapi juga pembiayaan. Pembahasan KRIS tanpa dilakukan dengan pembiayaan berarti kita hanya sampai sebatas dengan mengundur pelaksanaan KRIS itu sendiri. Untuk itu kita dorong kepada pemerintah bersama dengan seluruh jajarannya, ya baik DJSN, kemudian Kementerian Kesehatan maupun BPJS untuk memformulasi. Kalau BPJS Kesehatan tinggal pelaksana, tapi untuk formulasi bagaimana pembiayaannya itu jangan sampai itu di kemudian membuat mundur. Kalau tidak diputuskan segera bagaimana konsepnya ke depan pembiayaannya seperti apa, tentang KRIS ini saya kira juga belum bisa dilakukan secara serentak tahun 2025 ke depan itu. Pemerintah menargetkan sistem KRIS BPJS Kesehatan diterapkan di seluruh Indonesia paling lambat 30 Juni 2025. Terkait iuran baru peserta BPJS Kesehatan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Menurut data Kementerian Agama, pada minggu pertama keberangkatan Jemaah Haji Indonesia dari 80 penerbangan Garuda Indonesia, 38 penerbangan mengalami keterlambatan. Di sini anggota Komisi 8 DPR RI pun meminta Kemenak mengevaluasi masalah keberangkatan Jemaah Haji Indonesia dan juga mengkoordinasikan secara serius ke pihak maskapai. Menurut data Kementerian Agama, pada minggu pertama keberangkatan Jemaah Haji Indonesia, dari 80 penerbangan Garuda Indonesia, 38 penerbangan mengalami keterlambatan. Seperti di Makassar, keterlambatan terjadi karena kerusakan mesin pesawat. Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kemenak mengevaluasi masalah keberangkatan Jemaah Haji Indonesia dan mengkoordinasikan secara serius ke pihak maskapai. John Kennedy mengapresiasi pihak Garuda Indonesia yang sudah merespon masalah keterlambatan penerbangan Jemaah Haji Indonesia dan berupaya untuk memperbaikinya sehingga tidak ada lagi keterlambatan penerbangan Jemaah Haji Indonesia menuju Tanah Suci. Pihak maskapai diharapkan melakukan evaluasi dan perbaikan dari kejadian-kejadian yang mengakibatkan keterlambatan penerbangan Jemaah Haji Indonesia sehingga tidak ada lagi keterlambatan penerbangan Jemaah Haji Indonesia dan jemaah bisa terbang dalam keadaan aman dan selamat. Garuda supaya on time ya untuk menyediakan fasilitas penerbangan untuk calon jemaah haji gitu kan ya. Nah, akibat dari adanya salah satu pesawat menjadi tertunda penerbangan-penerbangan lain. Dan Garuda berupaya untuk memperbaiki dan berupaya untuk mengganti pesawat-pesawat dan akan menyediakan pesawat-pesawat yang lebih baik. Sehingga kenyamanan daripada calon haji ini untuk melaksanakan ibadah hajinya ke Tanah Suci dapat berlangsung secara aman, nyaman, dan selamat. John Kennedy juga mengimbau Kemenak mengawasi dan memastikan kemaskapai penerbangan agar setiap kloter jemaah haji Indonesia dapat berangkat tepat waktu demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji oleh pemerintah Indonesia.
Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menyayangkan banyaknya terjadi keterlambatan penerbangan calon jemaah haji. Tentunya informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Partai ini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUI. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Keterlambatan penerbangan calon jemaah haji berpotensi mengganggu waktu ibadah serta kehusukan jemaah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI menilai keterlambatan waktu penerbangan calon jemaah haji ini, khususnya pada maskapai Garuda Indonesia, akan memiliki efek domino pada aspek-aspek lain seperti akomodasi hotel dan tahapan ibadah haji. Komisi 8 DPR RI menyayangkan banyak terjadinya keterlambatan penerbangan calon jemaah haji. Hal ini berpotensi mengganggu waktu ibadah serta kekhusukan jamaah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menilai keterlambatan waktu penerbangan calon jemaah haji, khususnya pada maskapai Garuda Indonesia, akan memiliki efek domino pada aspek-aspek lain seperti akomodasi hotel dan tahapan ibadah haji. Marwan meminta Kementerian Agama melakukan evaluasi menyeluruh agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar. Tentu ini akan berakibat ada pergeseran waktu. Tadinya mestinya sudah sampai di lokasi, itu bergeser, pasti akan ada akibatnya. Sekarang kita meminta Kementerian Agama untuk segera melakukan evaluasi. Apakah Garuda tidak punya cadangan armada? Umpamanya kalau ada kerusakan, butuh perbaikan katakanlah 5 jam, itu kelamaan. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mendesak Kementerian Agama serius mengatasi persoalan keterlambatan waktu penerbangan ini karena semestinya persiapan penyelenggaraan haji sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Dampak ya dari keterlambatan. Nah, kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini bukan sekedar gimmick ya. Memang harus saat akan melakukan MOU itu memang harusnya sudah didetailkan, jangan sampai dan sudah diantisipasi jangan sampai ini terjadi. Oke, dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Kunci lokasi tanggul sungai yang jebol pasca bencana banjir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian PUPR dan juga Ditjen Sumber Daya Air mengoptimalkan perbaikan tanggul sungai Walanae dan juga Chandrane. Kunjungi lokasi tanggul sungai yang jebol pasca bencana banjir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Komisi 5 DPR RI minta Kementerian PUPR dan Ditjen Sumber Daya Air mengoptimalkan perbaikan tanggul sungai Walanae dan Chandrane. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong penambahan anggaran sebesar 20 miliar rupiah untuk menyelesaikan lebih banyak titik tanggul sungai yang longsor.
Banjir yang merendam 33 desa di Kabupaten Wajo beberapa waktu lalu menjadi perhatian Komisi 5 DPR RI. Kejadian ini dipicu oleh curah hujan ekstrim yang berlangsung lama. Saya kira dari pihak kementerian ataupun balai sudah seharusnya bisa mengetahui titik-titik mana yang kira-kira yang sangat rawan untuk mendapatkan bencana banjir tersebut. Olehnya itu kami meminta sekaligus mendorong kepada mitra Komisi 5 dalam hal ini Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air, agar supaya penanganan tanggul sungai di khususnya Sungai Walanai dan Cendranai ini betul-betul dioptimalkan. Untuk tahun 2024 ini kita sudah menganggarkan 20 miliar, tapi kita minta agar dapat ditambahkan untuk anggaran perubahan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Suryadama Hasim mengatakan, penambahan anggaran sebesar 20 miliar tersebut akan digunakan untuk memperbaiki dan memperkuat tanggul-tanggul sungai yang jebol. Nah, jadi satu lagi itu sekitar 20M untuk normalisasi sungai. Nah, cuman karena sungai ini panjang, ya, tentu kita tentu cari titik-titik di mana terjadi itu kondisi tanggul kritis. Ya, tanggul kritis itu apa? Tanggul kritis itu bisa karena dia elevasi top tanggulnya turun atau juga lebar tanggulnya itu mengecil, ya. Dari Sulawesi Selatan, Umam Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang 27 Kabupaten Kota dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Komisi 2 DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang 27 Kabupaten Kota dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang 27 Kabupaten Kota tersebut mencakup beberapa wilayah di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung berharap nantinya setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki undang-undang yang sesuai kepribadian bangsa dalam pengaturan batas wilayah, ekonomi, dan budaya. Hal tersebut dinilai penting karena selama ini undang-undang kabupaten kota yang digunakan merupakan warisan zaman kolonial. Satu undang-undang masing-masing. Nah, ini sekarang kita kerjakan kabupaten kota. Ini 27 udah selesai. Ini kita kirim ke paripurna, mudah-mudahan seminggu dua minggu ke depan dalam rapat purna sudah bisa disepakati menjadi undang-undang. Tinggal sisanya 227 lagi. Nah, kita udah kirim juga 26 klaster yang kedua. Jadi kami bagi 10 klaster, ya. Klaster kedua sekarang tinggal nunggu surpres dari presiden, terus kemudian klaster ketiga dan keempat baru selesai dibalik tadi juga. Mungkin kami besok kami akan kirim surat ke pimpinan untuk juga dimasukkan sebagai usul inisiatif DPR dan kemudian dikirim ke pemerintah, yang mudah-mudahan sampai bulan Oktober sebelum ada periode baru bisa terkejar paling enggak setengahnya lah, kira-kira gitu. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, diharapkan bisa memperkuat karakteristik suatu daerah serta mempercepat pergerakan roda perekonomian. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Pertemuan parlemen dalam rangkaian Forum Air Dunia ke-10 yang berlangsung di Bali pada 9 hingga 21 Mei telah selesai. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen antar parlemen memperkuat diplomasi tentang air dan juga menindaklanjuti resolusi IPU tahun 2015, salah satunya mendorong tindakan parlemen mengenai air dan sanitasi terkait pembentukan sistem baru tata kelola air. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. DPR RI berupaya mewujudkan komitmen parlemen terhadap keberlangsungan air bersih dan juga memperjuangkan hak rakyat atas air bersih dan juga sanitasi. Indonesia sangat membutuhkan payung hukum yang kuat untuk mengatur tata kelola air. Saksikan informasi selengkapnya yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pertemuan parlemen dalam rangkaian Forum Air Dunia ke-10 yang berlangsung di Bali pada 19-21 Mei 2024 telah selesai. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen antar parlemen memperkuat diplomasi tentang air dan menindaklanjuti resolusi IPU tahun 2015, salah satunya mendorong tindakan parlemen mengenai air dan sanitasi terkait pembentukan sistem baru tata kelola air. DPR RI berupaya mewujudkan komitmen parlemen terhadap kelangsungan air bersih dan memperjuangkan hak rakyat atas air bersih dan sanitasi. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Putu Supatma, menyampaikan air menjadi salah satu isu politik yang membutuhkan kebijakan lintas sektoral. Indonesia sangat membutuhkan payung hukum yang kuat untuk mengatur tata kelola air. Dengan adanya pertemuan parlemen dalam rangkaian Forum Air Dunia ke-10, BKSAP DPR RI mendorong penyusunan undang-undang berbentuk omnibus law tentang tata kelola air. Ini untuk membantu turut berperan serta support kepada komisi terkait dan komisi yang menaungi untuk apa segera mengakselerasi ini. Nah, tentu yang lainnya adalah kita harus mendorong juga bagaimana agar undang-undang ini bisa terimplementasikan dan masyarakat juga kita sebagai parlemen menjadi influencer. Dan disebut di sini juga menjadi pejuang, menjadi warriors, menjadi petarung dalam memperjuangkan air di setiap negara dan tentu di setiap dapil yang kita miliki. Usai menutup pertemuan parlemen dalam rangkaian Forum Air Dunia ke-10, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, Parlemen Dunia telah menyusun suatu komunik sebagai wujud upaya bersama parlemen mengatasi krisis air dan meneguhkan komitmen memperbaiki alokasi sumber daya dan anggaran yang proporsional untuk air bersih. Puan juga mengajak parlemen global menerjemahkan komitmen tersebut menjadi tindakan konkret di negara masing-masing sehingga parlemen mampu menjawab tantangan generasi muda dalam mengatasi kelangkaan air. Kedepannya akan ada aksi konkret dan gotong royong antara parlemen dengan pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal yang konkret, bagaimana mengatasi kelangkaan air, bagaimana pengelolaan air, juga bagaimana pendanaan terkait dengan anggaran ke depan, sehingga memang air yang sangat krusial ke depannya ini akan bisa dihargai, sehingga ketahanan air bukan hanya di Indonesia, juga di dunia bisa diatasi secara bersama-sama di parlemen dan di pemerintahan.
miliki beragam makanan yang penuh cita rasa dan juga menggugah selera yang sudah terkenal di kancah dunia, membuat Indonesia menjadi negara favorit untuk dikunjungi terutama bagi para pecinta kuliner. Karena keragaman bahan dan rempah-rempah yang ada membuat makanan di setiap daerah yang memiliki cita rasa yang khas. Nah pemirsa, bagaimana dan seperti apa kuliner Indonesia yang diakui dunia ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Makanan Indonesia sudah diakui sebagai warisan budaya Indonesia dan juga salah satunya yaitu lumpia yang merupakan makanan khas Semarang, Jawa Tengah yang diakui oleh UNESCO sejak tahun 2014. Dan bukan hanya sekedar rasa, namun kisah makanan Indonesia juga berbicara tentang warisan budayanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan makanan Indonesia yang diakui dunia pada segmen Intips, Informasi, dan Tips berikut ini. Makanan Indonesia bukan hanya sekedar hidangan, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang telah menggoyangkan lidah orang-orang di seluruh penjuru dunia. Dari nasi goreng yang kaya rempah hingga rendang yang meriah, kuliner Indonesia telah menemukan tempat istimewa di hati pecinta makanan global. Dengan beragam bahan alami dan resep warisan turun-temurun, makanan Indonesia terkenal dengan keanekaragaman cita rasanya. Nasi tumpeng yang megah menggambarkan kekayaan budaya Indonesia dalam satu hidangan. Sementara makanan jalanan seperti sate membawa sensasi pedas dan gurih yang tidak dapat diabaikan. Bahkan di tengah pesona makanan ala dunia, makanan Indonesia terus mengukir namanya dalam sejarah kuliner global hingga diakui dunia. Ada rendang. Hidangan daging yang telah diolah dengan santan dan rempah-rempah dengan sempurna, rasa gurih dan pedas yang meresap dalam setiap gigitan, membuatnya diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Nasi goreng. Sajian sederhana yang sering disebut sebagai makanan tradisional sejati Indonesia, pemirsa tentu setuju kan, nasi goreng adalah permulaan untuk mengenal kuliner Indonesia yang memikat. Nasi yang digoreng dengan bumbu, daging, sayuran, dan telur menciptakan harmoni cita rasa yang tak bisa diabaikan. Sekarang mari kita bahas tempe. Sepotong ajaib yang terbuat dari kedelai fermentasi terlihat familiar di hidangan makanan kita sehari-hari. Namun sudah diakui UNESCO dan harganya mahal loh di luar negeri. Rasanya yang gurih dan kaya protein dapat diolah jadi hidangan yang sehat dan nikmat. Dan yang terakhir ada lumpia. Makanan khas Semarang, Jawa Tengah ini diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO sejak 2014. Gulungan tipis berisi varian sayur, digoreng garing, dan dipadukan dengan saus yang khas.
Masih banyak makanan Indonesia yang layak untuk diakui dunia. Karena kisah makanan Indonesia lebih dari sekedar rasa, tapi juga cerita tentang warisan budaya. Inilah alasan mengapa makanan Indonesia terus menjadi sajian terhormat di meja-meja di seluruh dunia dan menarik penikmat makanan untuk menjelajahi ragam rasa yang ditawarkannya. Dan pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Rabu 29 Mei 2024. Pada pukul 2 siang, Komisi 3 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Ketua Komnas HAM membahas evaluasi kinerja target program 2024 serta penanganan kasus-kasus HAM. Kemudian di jam yang sama, Komisi 7 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Kepala SKK dan Dirut PT Pertamina Persero dengan menghadirkan Dirut Pertamina Hulu Energi. Tentunya dengan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya yang masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja saya Anggun Nektarini, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan TVR 09. TVR Parlemen, referensi Indonesia.